Add 27 photos to this sound and let it sink. Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial editing video lagi, yang contohnya itu seperti opening yang tadi ya. Nah, di TikTok dan di Instagram ini lagi viral video-video seperti ini, apalagi di Reels Instagram banyak sekali yang share video seperti itu. Nah, video seperti itu adalah Add 27 Photo. Mau tahu cara membuatnya? Oke, kali ini aku mau berbagi tutorial bagaimana cara membuat video Reels Instagram yang sedang viral, yaitu Add 27 Photo. Tonton video ini sampai selesai. Tapi seperti biasanya, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar channel ini tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai, kalian wajib memiliki satu video di awal dan 26 foto lainnya. Seperti ini ya contohnya. Nah, kalau kalian tidak punya foto-foto seperti ini, kalian bisa buka situs unsplash.com. Di situ ada banyak sekali foto-foto keren yang bisa kalian pakai. Oke, jika sudah, sekarang untuk editingnya aku pakai aplikasi CapCut. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di Play Store ya ataupun di App Store. Lalu buka aja aplikasinya. Oke, di sini kalian langsung aja bisa tambahkan project baru. Untuk pertama kali, kalian bisa masukkan video kalian ya. Kalau aku pakai video yang seperti ini. Lalu jangan lupa potong videonya, sesuaikan aja dengan video kamu. Nah, untuk durasi video ini kalian bisa buat jadi 4,6 detik. Nah, kenapa 4,6 detik? Nah, nanti agar videonya itu mengikuti lagunya, jadi wajib 4,6 detik ya. Jangan lupa hapus watermarknya yang di belakang ini. Oke, kemudian kalian bisa tambahkan 26 foto yang kalian punya. Sekarang kita akan ubah durasi fotonya itu menjadi 0,4 detik. Semua fotonya itu jadi 0,4 detik ya. Lalu jika sudah, sekarang kita akan tambahkan lagunya. Untuk lagunya bisa kalian download di link deskripsi video ini. Dan hasilnya itu akan jadi seperti ini. Add 27 photos to this sound and let it sink. Nah, kalau kalian mau pakai filter, silakan saja ya. Terakhir, tinggal kalian ekspor aja dan upload ke media sosial kalian. Gimana? Gampang kan cara membuatnya? Nah, seperti itulah cara edit video Reels yang lagi viral di Instagram ataupun TikTok, yaitu Add 27 Photo. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini. Enjoy this video. Thanks for watching. Saya Indra. Ciao.